halo teman-teman semua selamat jumpa lagi di channel saya ini eh, kali ini saya akan membahas atau mereview sedikit mereview ya tentang sebuah lampu yang menggunakan sensor gerak ini teman-teman ya kalau di channel saya sebelumnya itu ada mengupas membahas lampu yang sensor cahaya nah sekarang ini saya punya sebuah lampu yang menggunakan sensor gerak atau motion sensor Di sini mereknya ya, ya seperti anda lihat sendiri teman-teman mereknya yang saya dapat uh, saya pilih yang 9W ya, ini supaya agak terang ya kita akan membahas bagaimana sih cara kerja lampu ini bukan cara kerja mesin dalamnya tapi perlakuannya ya di luar di waktu kita gunakan itu, perlakuan gerak yang bagaimana yang bisa mempengaruhi dari lampu ini atau mati hidupnya lampu ini atau gerak yang bagaimana yang tidak direspon oleh lampu ini nah mari kita lihat dulu isi dalamnya jadi kalau menurut sini sih sensor ini keterangannya bisa berjarak dari objek sekitar 5-8 meter jaraknya jadi kalau ini ditaruh di plafon yang tinggi 3 meter ya masih masih dalam ring ya artinya masih dalam ring jangkauan untuk sensor gerak karena plafon kan rata-rata tiga -rata atau tiga setengah jarang yang sampai 5 atau 8 meter kita lihat isi dalamnya seperti ini teman-teman ya lampunya oke sepintas sih seperti lampu biasa Nah, sepintas seperti lampu biasa ya teman-teman. Jadi nanti bisa dipasang di fitting biasa. Tidak ada kelihatan sensor apapun di sini. Eh, sensor kamera misalnya juga tidak terlihat di sini. Ya sepintas seperti lampu biasa ini. Nah, eh, kita akan coba kita pasangkan nanti di Fitting lampu. Saya sudah ambil contoh nih teman untuk nanti akan saya pasangkan di lampu duduk nih ya kebetulan saya punya lampu duduk nanti akan saya pasangkan kemudian kita hidupkan pakai listrik 220 nih teman ya bagaimana responnya yuk kita pasang Oke, akan saya adapkan ke bawah saja nanti biar teman-teman bisa lihat responnya Oke sudah terpasang teman ya kita tinggal colokan kita tinggal colokan uh, supaya nanti kelihatan gerakan yang di sini supaya terlihat oke saya coba colokan dulu oke kita sudah siap nih teman-teman ya sudah siap saya pasang yuk kita hidupkan ya ini sudah hidup pintas seperti ini hidup biasa ya teman ya uh. oke okay. nah lampu ini akan mati kalau tidak ada gerak di sekitarnya itu tidak ada gerak apapun di sekitarnya maka saya akan coba diam kira-kira berapa detik nanti lampu ini akan mati sendiri tidak ada gerak sama sekali saya coba saya akan berdiam seperti patung ya uh, oke okay, kita mulai seperti patung kita nanti hitung ya sampai berapa lampu ini mati sendiri satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 dia mati. 26 detik. Oke. Okay. Saya belum berani bergerak, teman. Sekarang saya akan coba tangan saya saya gerakkan. Apakah hidup? Diam lagi, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan sembilan, sepuluh, belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua 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 saya akan pindah, tangan saya saya gerakkan di sebelah samping ya. Mungkin kalau di bawah mungkin terlihat oleh lampunya. Saya akan gerakkan di samping ini. Ya. Oke, nampak ya teman-teman nih. Nah, saya akan, nah, saya akan di atas ini. Oke, saya akan coba di sini, ini. Kalau di sini di bawah, ini di atasnya sini, atau agak jauh sini. Yuk, kita hitung, nanti saya akan gerakkan apakah bisa hidup. Harus diam nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 sudah mati. Sekarang saya coba gerakkan tangan saya ini apakah dia bisa menghidupkan lampu. Nah, ternyata di belakang lampu pun bisa terdeteksi gerak tangan kita atau gerakannya bisa terdeteksi oleh sensor lampu ya. ya sekarang saya akan coba dengan objek lain teman ya uh, saya punya objek ini kecil ini nanti akan saya tarik dengan benang ya saya tarik dari bawah meja supaya tidak terlihat gerakannya apakah nanti berpengaruh nampak ya oke okay.

18, 19, 20, 21, 22, 22 detik, dia mati. Saya akan coba tarik, apakah dia ada respon hidup? Oh, ternyata bukan gerak manusia saja, dia bisa hidup, teman-teman ya. Saya gerakkan, dia bisa hidup. Oke, okay. kita coba kalau saya balik warnanya dengan hitam, sama-sama hitam, apakah bereaksi?

Yang akan saya tarik, warna hitam ini apakah juga bisa menggerakkan? Ternyata bisa, warna hitam. Sekarang bagaimana kalau lampu kita matikan? Saya punya lampu, ada dua lampu sini, saya matikan. Dengan warna hitam saya gerakkan, apakah nanti bisa respon? Lampu pertama saya matikan. Semua lampu saya matikan, saya akan diam lagi, nanti kita tarik dengan benang, apakah nanti bisa menghidupkan, mulai Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Empat belas 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 Eh uh, hitungannya salah karena saya menggerakkan tangan kanan tadi lupa. Kita ulang. 1 2 3 4 5 aduh 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Oke. Okay. Gelap sekali, saya gerakkan pelan-pelan. Dan ternyata bisa menggerakkan. Ternyata bisa dalam kegelapan pun ternyata bisa eh, terdeteksi gerakannya oleh sensor lampu ini. Wah cukup cukup sensitif juga ya ini sensornya ini. Sistemnya apa nih? Kamera juga tidak ada tapi bisa mendeteksi setiap gerakan di sekitar lampu ini. Oke. Okay. Sekarang bagaimana gerakan-gerakan yang mungkin tidak terdeteksi oleh lampu. Nah, saya akan tunjukkan gerakannya. Lampunya saya hidupkan dulu. Oke, ini lampu sudah. Oke, kita akan matikan dulu. Saya akan coba gerakkan tangan saya dengan pelan. Apakah kalau dengan pelan bisa tidak terdeteksi oleh gerakan oleh sensor lampu. Oke, kita mulai dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 sudah mati. Saya tarik tangan saya dengan pelan-pelan. Aduh, masih bergerak juga, masih hidup juga. Terus sudah pelan sekali. Oke, ulang lagi. Satu, dua, tiga,

Ini sudah bergerak pelan. Saya arahkan ke bawah lampu. Dia ya, dengan slow motion, kayaknya tidak terdeteksi. Teman, ya, di bawah lampu tangan saya, saya gerakkan pelan. Iya, kawan, bisa melihat. Ya, ternyata gerakan yang lambat tidak terdeteksi oleh sensor lampu. Saya akan percepat gerakan saya, apakah mulai ter terdeteksi. Oh, aduh, sudah gerakan yang cepat. Mungkin gerakan yang secepat orang berjalan aja, berjalan itu mungkin sudah bisa menggerakkan lampu ini. Tapi kalau gerakan yang sangat lambat. Wah, ini enggak terdeteksi teman-teman. Oke, ini ini sedikit review atau mungkin gambaran tentang sensor lampu sensor gerak ya teman-teman ya. Oke, saya matikan. Ya, cukupkan. Nah, kira-kira itu saja teman-teman untuk uh, sedikit informasi tentang lampu sensor gerak mungkin teman-teman yang berminat. Bisa mencarinya lewat toko terdekat, atau mungkin secara online. Oke, itu saja. Semoga eh, yang saya tunjukkan tadi bisa menjadi eh, panduan atau gambaran bagi teman-teman yang ingin memiliki lampu, lampu sensor gerak. Oke, terima kasih.